Halo gamers, kembali lagi dengan saya Hafizio Rey. Oke, untuk malam ini kita akan melanjutkan video kita. Dan di sini ada postingan terbaru dari Legion Earth yang tepatnya yang diunggah pada tanggal 22 April 2019 dan di posting pada jam 20.36 waktu Indonesia Barat. Oke, di sini saya akan membacakan deskripsinya. Selamat tes pembaruan terakhir kami menemukan beberapa bug yang sekarang sedang diperbaiki. This will take some time, and while the work is in progress, we would like to thank you for your patience and support. We are happy that our community is trying to be understanding and friendly. You are the best. Jadi pada postingan atau foto terbaru dari Legion Earth official, yaitu di Facebook kawan, pihak Kever sendiri memposting foto bagaimana bisa kita lihat di foto tersebut bahwa pihak Kever sedang gencar-gencarnya mengupdate dan sekarang ini tahap progres kawan. Jadi untuk kalian harus bersabar karena ada beberapa bug dan finishing yang harus diselesaikan oleh pihak Kever. Dan pihak Kever menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita karena kita sudah bersabar dan selalu mensupport gamenya. Dan untuk kalian para survivor, tolong untuk bersabar. Dalam waktu dekat, pihak Kever akan segera mengupdate, yaitu mengenai Mercenaries Camp yang di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tentara baru. Dan juga di sini ada postingan gambar terbaru mengenai storyline, yaitu mengenai alur cerita terbaru kawan, yang diunggah 1 jam yang lalu. Oke, di sini saya akan membacakannya. Beberapa acara dunia LDOE akan selamanya tersembunyi dari mata kita, sebagian besar karena fakta bahwa tidak ada saksi yang tersisa hidup-hidup. Apa yang Anda pikir mungkin menyebabkan pembantaian, mengerikan pada seni, mungkin para korban mungkin telah diselamatkan. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, pihak Kever ini atau pihak Legion Earth official gencar-gencarnya sekali membuat storyline dari game Legion Earth agar kita para pemain memahami game ini dan juga lebih tertarik lagi untuk bermain game ini dengan mengirimkan beberapa postingan-postingan terbaru mengenai alur cerita dari Legion Earth. Dan mungkin 2 postingan ini dapat membantu kita untuk selalu mengupdate dan selalu mendapat berita terbaru mengenai Legion Earth. Jika kalian ingin selalu dapat informasi mengenai update-update terbaru dari Legion Earth, jangan lupa untuk subscribe di bawah ini. Semoga kalian para survivor dapat mendukung channel saya. Dan juga kita sebagai survivor, kita harus mendukung game ini dan selalu berjuang untuk menunggu update-update selanjutnya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Be happy and enjoy gaming!